Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Satu pekerjaan yang paling penting, di mana pekerjaan penginjilan pengobatan dilaksanakan di kota-kota besar, maka sekolah memasak harus didirikan. Bila mana pekerjaan misionaris pendidikan yang kuat sedang maju, maka sejenis restoran bersih harus didirikan. Inilah yang memberikan ilustrasi praktis tentang pemilihan bahan makanan yang benar dan cara penyediaan makanan yang menyehatkan. Dirikanlah sekolah-sekolah memasak. Orang-orang diajar bagaimana caranya menyediakan makanan sehat. Kepada mereka harus ditunjukkan betapa pentingnya meninggalkan makanan yang tidak menyehatkan. Tetapi kita tidak pernah menganjurkan makanan yang serba minim. Tanpa menggunakan teh, kopi, dan makanan daging, kita dapat menyediakan makanan bergizi yang menyehatkan. Pekerjaan yang paling utama ialah mengajar orang bagaimana caranya menyediakan makanan enak yang menyehatkan. Sebagian orang kembali menggunakan makanan daging setelah menerima makanan vegetaris. Sebenarnya tindakan ini adalah satu kebodohan. Ini menunjukkan kekurangan pengetahuan bagaimana menyediakan makanan yang baik pengganti makanan daging. Sekolah memasak yang dikelola oleh instruktur yang bijaksana sebaiknya didirikan di Amerika dan di tempat lain. Kita harus melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kepada orang banyak betapa pentingnya reformasi makanan. Reformasi makanan harus dilakukan secara bertahap. Sebagaimana penyakit bertambah di dunia binatang, penggunaan susu dan telur semakin tidak aman. Berusahalah menggantikannya dengan bahan lain yang menyehatkan dan tidak mahal. Di mana-mana, orang harus diajar bagaimana caranya menyediakan makanan tanpa susu atau telur sedapat mungkin. Namun makanan itu enak dan menyehatkan. Mereka yang dapat mendirikan sekolah memasak yang bersih akan menemukan keuntungan besar dalam mengajar orang lain dan dalam pengamalannya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat, Tuhan Yesus memberkati.